gitu. Mau tanya kenapanya terjadi katarak, ada banyak hal memang, jadi masih diteliti. Kalau penyebabnya apakah rubella torso dan tors, enggak, karena kita kan sudah ngecek waktu dia umur 4 bulan tuh, kita pernah ngecek, mungkin ada yang pernah ikut saya tuh, siapa itu, siapa itu, Pak ikut ya, siapa yang ikut ngecek waktu itu, dokter, ada ya, jadi yang pernah ikut, ya. Ada yang kita cek toksu, rubella dan tors nggak ada sama asli, jadi katanya bayi katarak bisa timbul dari situ gitu, tapi ternyata tidak gitu. Jadi alhamdulillah bukan itu. Si Ibran juga dites, dia tidak punya rubella, toksu dan tors gitu. Jadi nah kemungkinannya apa itu, kataraknya dapat dari mana, begitu kita lagi teliti. Apakah ada kelainan metabolik, jadi ada darah yang kita sudah ambil beran, kita kirim ke Malaysia, tapi hasilnya belum keluar gitu. Tapi sejauh ini operasinya pada kedua matanya jalannya bagus.